DPD LDII Kulon Progo menyerahkan bantuan air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan. Lebih dari 15.000 liter yang diambil dari sumber mata air di Janti Kapanewon Nanggulan didistribusikan kepada warga masyarakat di dua dusun terdampak kekeringan, yaitu Dusun Kalirejo dan Dusun Suren Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 28 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut, Danarta Kelurahan Pagerharjo Katri Maharsiwi mengungkapkan bahwa kemarau tahun ini berdampak cukup luas bagi 4 dusun di wilayahnya. Ia mengapresiasi atas pendistribusian air bersih dari DPD LDII Kulon Progo karena sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan air bersih. Sementara itu, Ketua DPD LDII Kulon Progo Pandaya mengungkapkan kegiatan ini merupakan sumbangsi LDII, sekaligus menjadi bentuk nyata kontribusi LDII bagi masyarakat. Hari ini kita kirim 15.000 liter untuk wilayah di kawasan Samigaluh dan sekitarnya, khususnya di Kelurahan Pagerharjo dan sekitarnya ini. Nah, untuk jumlah KK-nya, insya Allah ada beberapa pedukuhan yang membutuhkan, detailnya tidak bisa kami sebutkan. Yang jelas ini banyak sekali untuk masyarakat yang membutuhkan beberapa wilayah pedukuhan yang ada di Pagerharjo, di wilayah Kapanewon, Samigaluh. Sementara itu, salah satu warga Dusun Kalirejo, Arifin Prabowo, menyampaikan program ini sangat bermanfaat, terutama bagi warga sekitar terdampak kekeringan, yang sudah satu bulan terakhir mengalami kekeringan air. Ini memang karena sudah lama itu memang kekeringan. Untuk mata air di sini itu sudah tidak mengalir lagi. Jadi untuk masyarakat, terutama untuk warga Pak Utara itu, Kegiatan penyaluran air bersih ini bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Palang Merah Indonesia Kulon Progo.